Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita diampuni dan dikasihi oleh Allah. Dan kini saatnya kita mengampuni dan mengasihi sesama kita. Kami menyalakan lilin Advent yang keempat sebagai lambang perdamaian. Berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan seluruh ciptaan. Mari kita siap diperdamaikan oleh Allah. Nikmati dan bagikanlah damai itu. Selamat memaknai Minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.